Ya, jumpa lagi dalam aktivitas penamaan pasir lereng Gunung Merapi, yang mana pada kesempatan hari ini saya kembali memfasilitasikan aktivitas penamaan pasir, yang mana di lokasi ini lumayan tinggi ya ini. Ini bila dilihat dari udara ini seperti ini. Jadi kawan-kawan ini mencari pasir melalui tebing, dan juga informasinya ini pasir di sini ini adalah pasir berkualitas tinggi atau lebih dikenal dengan nama pasir A1. Ya, bagaimana aktivitas penambangan pasir yang berada di lokasi ini? Silakan simak aktivitas penambangan pasir lereng Gunung Merapi. Nah, ini batu. Saya pas ngedoni batu nih, gak mas? Oke. Ya pun obalun nih, mas. Berarti setelah dikasih ada tindakan apa? Sing ngejek satu. Oke. Oke. Satu. Dinten satu niku to, Gian? Iya. Oke. Nek saking griya to jam pinten to, Dan, Mas? Oh, jam 6. Oh, jam 6 lagi. Ngejek rateng. Siapa, Mas? Yes. Siap, Mas.
aku pengen ngerti aku ngono to. Ramen goteng kowe yo. Senenge di piro, Mas? Komeng. Enggak mau masak. Kosong. Awas. Aku kan lebok kan HP. Ya Mas, di promo saya Mas. Dan payu ini loh. Ate tenan napa? Nggih wae napa? Ngomong nama aku pakai suara pun. Kon, pakai kalau isi deh mas. Lepas senang. Si G mas siap. Tahu mana ngerti ya son? Pasti ada. Iya, kali ini saya berusaha atau mencoba memasarkan aktivitas penambangan pasir lereng Gunung Merapi yang mana ini di bantaran Sungai Peti, dan ini kawan-kawan ini yang dulunya di lokasi bawah sana ini berpindah ke sini karena di lokasi bawah itu sudah mengalami longsoran kora-kora yang sangat banyak. Jadi di lokasi ini pasirnya kalau menurut saya melimpah dan kualitas pasir di sini adalah pasir kualitas tinggi atau lebih dikenal A1. Batunya mengalami getaran menimbulkan rontokan pada dinding tebing. Saya berikan sebantain darah mas. Oh anjir.
kawan yang di atas sana itu terjadi bongkahan pasir ambrol ya, ini karena diturunkan mempergunakan tombak besi atau lebih dikenal dengan linggis. Wih, semampir. Begini utang kulon berapa bu mas? Yes ya mas. Dan canda tawa mereka itu menghibur agar bisa melepas rasa lelah. Jadi mereka selalu mengisi dengan tanda tawa. Tadi semangat mas. Was. Ketok brul 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 itu ya Mas. Yes.
Habis sudah. Rampung mas. Loyo ya mas. Pun loyo upaya. Ini rafiknya nih. Ini sedereng ini. Ini sedereng ini. Ini sambil tau nampak. Wah, gila pak. Wah, gue mana kafe. Pak turun dia nggih pun gandul to niki kan. Telane nggih pun gandul to niki. Ya tadi jeng satu mawar. Koyoke bani. Apaan itu video barang tahun itu? Ya di atas sana itu terdapat batu itu sudah menggantung ya deh. Ya, rencana jeng dihadapi kapan itu mas? Kalau kayak gini kayak ngomong di ketrek. Langsung mangkat itu. Oke. Yo. Coba ini kecil. Ya.
ini ben domong ini iki. Oke, nggih siap, Mas. Oh, enten lelene kawak, Mas. Tunggu di Mas. Umur ini ki mati tangan ya. Budu aja lah. Kek kek jenengan apa Mas? Kalah niku. Kira tuh ibu. Ngejeng niki. Ah coba. Kita jalan. Ya, karena pekerjaan mencari pasir ini sudah selesai, ini kawan-kawan ini beranjak pulang menuju ke rumah masing-masing. Semoga kawan-kawan selamat sampai tujuan dan selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas, juga dimurahkan rezekinya. Itu kawan-kawan, sukses selalu. Ya, begitu kawan-kawan. Terima kasih telah menyimak video ini dan semoga video ini bermanfaat. Jumpa lagi di video-video Lingkup Merapi berikutnya. Terima kasih.